Cana Barka KW, itulah guyonan paling sering dilontarkan untuk ikan Cana Stewarti. Memang jika dilihat sekilas, ikan ini bisa dibilang cukup mirip dengan ikan Cana Barka, terutama pada corak dan warnanya. Namun meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan lain yang menjadi ciri khas dari ikan Cana Stewarti ini. So, dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai ikan Cana Stewarti ini. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jika Anda tidak keberatan, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi terhadap terciptanya video ini. Ikan Cana Stewarti adalah spesies ikan gabus yang berasal dari perairan Asia Selatan. Tepatnya banyak ditemukan di negara India, Nepal, dan Bangladesh. Habitat asli ikan cana ini berasal dari sungai di pegunungan India. Mereka hidup dalam air yang bersuhu sekitar 22-30 derajat Celcius dengan kadar pH 5-7. Ikan Cana Stewarti memiliki ukuran tubuh maksimal antara 25-30 cm. Bentuk tubuh ikan ini hampir sama dengan ikan cana jenis lainnya. Secara umum, ikan ini memiliki warna degradasi abu, biru, dan putih dengan dot atau bintik-bintik hitam di tubuhnya. Ikan Cana Stewarti ternyata memiliki beberapa varian. Berdasarkan lokaliti habitatnya, ikan ini terbagi atas 4 jenis varian, yaitu ikan Cana Stewarti Karbianglong, Arunakal, Kalikola, dan Himalaya, atau sering juga disebut Cana Stewarti Black Galaxy. Pada dasarnya, perbedaan nama pada jenis ikan Cana Stewarti ini sebatas lokaliti semata. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya pada pola ataupun motif dot dan kecerahan warnanya saja. Hal itu pun kemungkinan besar karena pengaruh faktor alam di daerah asal cana tersebut yang berbeda. Jadi mungkin kita akan kesulitan untuk membedakan secara pasti perbedaan dari keempat jenis varian cana ini. Dan itu sangatlah wajar, jadi jangan khawatir ketika Anda salah mengidentifikasi jenis ikan cana ini. Langkah terbaiknya adalah menyerahkan identifikasi ikan ini pada penjualnya saja. Namun meskipun begitu, berikut beberapa ciri khas dari tiap-tiap jenis varian cana ini. Yang pertama ada ikan Cana Stewarti Himalaya atau Black Galaxy. Jika kita lihat secara keseluruhan, varian Cana Stewarti Himalaya warna badannya lebih putih dibandingkan varian Stewarti lainnya. Pada bagian badan cana ini terdapat bintik-bintik hitam atau dot yang lebih banyak dan terlihat rapat dengan bentuk bulat-bulat kecil. Bintik-bintik hitam atau dot tersebut tersebar sampai sirip tetapi tidak sampai pada bagian kepalanya. Jenis varian ikan Cana Stewarti Himalaya ini merupakan cana paling favorit dalam variannya. Ikan ini memiliki harga yang cukup tinggi di kelas cana meskipun masih tetap di bawah harga ikan Cana Barka. Yang kedua ada ikan Cana Stewarti Karbianglong. Ikan Cana Stewarti varian Karbianglong memiliki ciri khas di bagian tubuhnya yang terdapat bintik-bintik atau dot yang berbentuk persegi kecil atau kotak-kotak yang tidak beraturan. Warna latar tubuh cana jenis ini jika dilihat lebih cerah dari Cana Stewarti Arunakal ataupun Stewarti Kalikola. Yang ketiga ada ikan Cana Stewarti Kalikola. Varian ikan Cana Stewarti Kalikola pada bagian tubuhnya memiliki titik-titik hitam atau dot tebal tetapi berjeda atau ada sekat jarak, jadi terlihat agak jarang.
Jika diperhatikan, warna latar tubuh ikan cana jenis ini lebih gelap dibandingkan cana stewarti Carbi yang long. Yang keempat ada ikan cana stewarti Arunakal. Ikan cana stewarti varian Arunakal memiliki bintik atau dot tebal yang mirip seperti ikan cana stewarti Calicola. Ada juga sekat atau jeda sehingga tampak renggang dan berpola. Selain itu, warna latar tubuh cana jenis ini sama gelapnya dengan cana stewarti Carbi yang long dan Calicola, sehingga kita mungkin akan kebingungan untuk membedakannya. Itulah sedikit perbedaan antara jenis varian ikan cana stewarti. Cukup sulit dibedakan, bukan? Lalu untuk perawatan ikan cana stewarti bisa dibilang hampir sama seperti jenis ikan cana lainnya. Anda perlu mengatur pola makannya agar menghasilkan warna yang maksimal. Pemberian pakan berupa udang dapat meningkatkan kualitas warna cana stewarti. Udang mengandung banyak vitamin A yang bagus untuk meningkatkan kualitas warna pada ikan cana stewarti. Selain itu, udang mengandung protein tinggi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ikan cana dengan cepat. Selain itu, makanan lain seperti ikan kecil, serangga, dan pelet juga bisa Anda berikan. Ikan cana stewarti akan berwarna cerah apabila lingkungan sekitarnya juga cerah. Ikan ini akan berusaha menyesuaikan warnanya dengan lingkungan yang ditempatinya. Oleh karena itu, kita harus pandai mengatur akuariumnya, seperti misalnya mengatur air akuarium, background dan dasar akuarium. Gunakan pasir malang dengan warna coklat sebagai dasar akuarium. Warna coklat akan terlihat lebih cerah jika dibandingkan dengan pasir warna hitam. Namun tidak disarankan menggunakan pasir warna putih karena dapat menyebabkan warna pada ikan cana stewarti kurang muncul. Selain itu, air pada akuarium juga perlu rutin diganti. Jangan sampai air kotor dibiarkan begitu saja karena dapat merusak warna cana ikan stewarti dan juga dapat meracuni tubuh dan mengganggu penyerapan oksigen. Ikan cana secara umum dapat bernapas menggunakan labirin, artinya dapat mengambil oksigen di udara. Hal ini menyebabkan ikan cana ini mudah dalam perawatannya. Ikan cana secara umum saat dipelihara di akuarium tidak memerlukan mesin filter, tapi ada baiknya kita memberi tanaman hidup agar ikan ini nyaman dan seperti hidup di habitat aslinya. So, itulah beberapa hal menarik tentang ikan cana stewarti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk apresiasi terciptanya video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.